hijabistan. Hijabistan ni satu term yang mungkinlah datang kira para hijabi. Cik, para hijabi pun term juga kan. Para wanita yang bertudung tapi berfashion kot kan. Berfashion. Selalunya kalau dekat Instagram tu hashtag OOTD. Tahu tak apa? OOTD. Ustaz mesti tak tahu ni. Yang cik pun tak tahu apa. Peluang untuk bersama-sama dengan Ustaz Doi. Dan yelah, Ustaz Doi pun dah berkahwin. Lagi-lagi macam Ustaz Doi punya wife, jadi punya isteri pun seorang yang bagi saya hijabista juga. Okay, hijabista ni tapi hijabista yang sedap mata memandang. Yang kita tengok, oh sejuk je mata kita memandang. Sebab hijabista ni actually boleh membawa keburukan dan boleh membawa kebaikan. Apa yang boleh membawa kebaikan? Contohnya, seorang wanita tu dia OOTD, outfit of the day, dia lelaki. Outfit of the day, pakaian apa yang dipakai pada hari itu dah ambil gambar. Okey, apa yang baiknya daripada OOTD itu ialah bila dia pakai penutup aurat, dia tak tunjuk muka dia sangat pun. Dia cuma tunjukkan pakaian apa yang dia pakai dan pakaian dia tu memang menutup aurat. Kita tengok, Masya Allah, sedap mata memandang. Itu boleh membawa, itu boleh jadikan dakwah juga kepada orang yang belum berhijab ataupun orang yang belum lagi menutup aurat dengan sempurna. Dia tengok macam, macam senang je pakai tutup aurat ni sebenarnya. Dia tengok macam, rupa-rupanya sebab orang ni kalau nak berhijrah jadi macam lebih menutup aurat tu, kadang-kadang banyak sangat dia bagi alasan kat diri dia. Dia bagi macam dia takut nanti orang yang ada mulut, dia takut dia nampak tak cantik, dia takut dia terkebelakang lah apa sebagainya. Sayang sangat orang yang berfikiran macam tu, tapi ramai sangat orang atau wanita yang fikir macam tu. So bila ada orang yang upload OOTD macam tu dekat Instagram dia, kalau kita tengok dia pun sudut positif, itu boleh jadikan satu dakwah jugalah. Dakwah yang buatkan hati-hati wanita yang lain boleh tengok macam inspired to be like her. Dia tengok macam, dia ni hari-hari tak ada masalah pun. Orang banyak buat alasan lah kalau pakai dulu macam ni nak kena bosok. Okay. Apa masalah bosok je lah. Buka takkan selesa bosok. Apa susahnya kan tapi orang cakap alamak nak kena bosok alamak. Nak kena cari tolong yang nak buat alamak. Nak kena, banyaknya alamak dia. So sebenarnya orang-orang yang OOTD, gambar-gambar yang menunjukkan mudah sangat sebenarnya nak menutup aurat, itu salah satu cabang dakwah. Tapi masalah kepada wanita yang OOTD, gambar-gambar, kita tahu social media ni sebenarnya banyak sangat kebaikan dia kalau kita nampak. Mudah sangat kita nak sampaikan dakwah. Kita post bismillahirrahmanirrahim, ajak orang buat satu kebaikan, berapa ramai orang yang baca. Okay. Tapi kalau kita tak tutup aurat, kita ajak orang pergi party-party kan, ada konsert lah, apalah, kita ajak. Mudahnya kita nak dapat apa? Dosa pula. Kita terpulang pada kita lah. Kita nak dapatkan pahala yang mudah ke, yang dengan usaha yang mudah ke, ataupun kita nak dengan mudahnya. Kalau kita buat, kita dapat dosa. Orang tengok, orang amalkan, orang suka pula. Kita dah dalam bahaya tak banyak sangat kat dunia ni. Lepas tu kita pula kira menggunakan media sosial ni dengan cara yang salah. So masalah ni yang saya selalu nampak wanita memang cantik, comel sangat satu. Cantik. Tapi sebenarnya yang cantik tu tak layak untuk dilihat oleh orang yang lain. Dia tunjuk cantik kepada orang yang tak layak untuk dilihat dia. Dia pakai baju, alhamdulillah saya nampak ramai sangat orang yang pakai tudung lah budak. Baju pakai orang panggil apa? Tunik blouse lah, banyak gila dia punya terms baju-baju sekarang ni kan. Tunik blouse yang sampai sini lama. Tapi nak menampakkan model, nak mendapatkan banyak like dekat Instagram ataupun dekat Facebook, dia pakai skinny pula. Dah pakai skinny, pakai boot. Hello, kita kat Malaysia tak nak boot sangat. Panas kot kan? Dan lagi kita jelaskan kan, kita pakai boot tu nak panas dekat kita, okay? So sebenarnya, sayangnya, bila kita terlampau nak mencari pujian manusia, sayang sangat. Bila kita macam lah, kalau aku pakai macam ni, nampak macam makcik
cuci tudung lampu, orang akan puji mahal tudung lampunya. Baju lampu, orang akan puji baju longgarnya. Seluar ketat, orang tak marah langsung, orang cakap cantik. Ramai sangat, like. Cantiknya outfit of the day kat hari ini. Kita pun jangan like tau. Kalau kita like, kita akan nak kira, kita akan menunjukkan kepada dia apa yang dia buat itu bagus. Kita bagi galakan dia tiga dia. Okay. So next time kalau nampak orang-orang yang tersalah pakai